guys, pagi ini kita mau berenang. Berenangnya gak perlu kemana-mana guys, cukup di rumah aja dengan menggunakan kolam renang Bestway Family Pool. Wah, kalau family gini udah tahu dong, pasti kolam renangnya jumbo alias super besar. Oke, langsung aja kita lihat proses bagaimana supaya kolam renang ini menjadi besar. Nah, ini kita akan kita menggunakan electric pump untuk mempercepat proses penggembungan kolam renang. Oke, langsung aja kita tinggal colokkan ini electric pump-nya. Nah, tinggal kita pencet, nanti dia akan memompa sendiri, guys. Super cepet banget, nggak pakai lama, guys. Kita tungguin ya. Bagian bawahnya udah selesai, sekarang bagian atasnya guys, tinggal dipindah electric pump-nya, kita pompa yang bagian atas. Cepet kan guys, cuma 2 menit beres dong mompanya. Tinggal kita tutup bagian lubang anginnya biar enggak bocor atau kempes guys. Oh ya, ini udah 4 tahun loh aku beli Bestway Family Pool ini dan enggak pernah bocor guys. Masih bagus sampai sekarang. Jadi kalau misalkan kalian pingin punya juga nih guys, linknya aku cantumin nanti di description box ya. Sekarang kita mau isi dulu ini kolam renangnya. Sambil menunggu kolam renangnya penuh, nah anak-anak wajib pemanasan dulu guys sebelum berenang ya, biar tidak kedinginan, biar tidak cedera. Dan apalagi hayo, fungsi pemanasan sebelum berenang, yang tahu komen ya. Waduh, airnya belum penuh udah dipakai berenang guys. Mereka gak sabar tuh buat nyebur. Wah, wah, wah. Gimana nih guys? Kalian pasti kalau punya kolam renang ini juga gak sabar nih, pengen cepet-cepet nyebur, berendam. Akhirnya kolam renangnya penuh juga guys. Saatnya kita berenang. Tuh guys, lihat ya, ini tuh ya ketinggiannya sekitar berapa jengkal. Kita hitung ya, 1, 2, 3 jengkal guys. Ketinggiannya 3 jengkal ya.